Halo guys, Kira 92 di sini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dalam keadaan yang baik juga semua. Dan selamat datang di video terbaru gua. Hari ini gua ingin unboxing Quarter Century Duelist Box yang baru aja rilis di tanggal 23 Desember 2023 ini. Dan kalau kata teman gue, ini adalah box Natal ya, hadiah dari Konami. Kenapa? Karena Quarter Century Duelist Box ini beda dari sidebox lainnya, dimana ini terdiri dari beberapa di sini ada kotaknya, terus nanti ada tempat untuk nyimpan kartu, ada deck box ini, dan booster serta pernak-pernik lainnya ya. Jadi kalau misalnya di sidebox Yu-Gi-Oh itu, sidebox itu isinya mini box 15 kartu dan biasanya bertema. Nah, kalau di Quarter Century Duelist Box ini isinya banyak staple-nya. Mirip dengan SUB1 ya, Secret Utility Box, namun di sini nggak ada sleeve. Nggak ada dadu, nggak ada deck fill center, tapi instead ini ada magnetic biasanya untuk top loader magnetic ya. Jadi ada magnetic top loader official dari Konami. Nggak ada sleeve, nggak ada, tapi ada deck box, tapi nggak, dan juga nggak ada dadu. Nah, seperti apa sih isinya, kita akan lihat sama-sama ya. Sekali lagi, kalau ditanya apa tadi bagusan mana dari SUB, sama aja sih ya. Bedanya kalau untuk teman-teman yang baru main Yu-Gi-Oh, gue nyaranin kalian untuk beli SUB karena di sana ada sleeve yang penting ya. Di Yu-Gi-Oh itu yang penting kalian punya pertama sebelum playmat adalah sleeve, dan sleeve-nya official, jadi bisa kalian pakai di turnamen manapun. Kalau udah advance, kalian bisa beli Quarter Century Duelist Box ini karena isinya adalah staple yang ini, yang udah yang rarity-nya di up ya, seperti akses kotal, crossship, terus crossword designator dan lain-lain. Jadi mari kita sama-sama lihat aja, intip aja ya, dapat apa. Oh ya, di sini juga ada token ya, ada token. Jadi kalian nggak perlu khawatir nyari token di mana, karena di produk ini udah dikasih langsung. Oke. Ya, ini tadi box luar ya. Ini tempat kalian nyimpan kartu, nyimpan pernak-pernik duel kalian bisa di sini. Terus ini yang lebih kecilnya, jadi kalian double ya, bisa naruh kartu di dua kotak ini. Oke, nah ini adalah Quarter Century Special Pack, dimana isinya nanti ada 9 booster dan ada 4 kartu di dalamnya. Nah, ini adalah deck. Oh, ini ada ini juga ya, ada plastik untuk menyimpan kartu, foil karena isinya foil ya. Terus di sini ini agak macet ini karena ada instruksi untuk membuat deck box. Nah, ini ada top loader ya, top loader cuma lebih gede. Oh, top loader biasanya lebih tipis, dan ini deck box ini nggak perlu lah gua bikin ya, gua rakit. Jadi, karena yang pasti ingin kalian lihat itu adalah isinya, serta isi special pack ini. Nah, taruh aja ya di sini. Ya, yang pertama. Dan total di dalam special pack ini ada 5 ya. 9 ada 10, sorry. Ada 10. Ada 10 pack. Satu untuk isi token, 9-nya lagi adalah rarity up. Nah, kalau di SUB1 kalian cuma dapat beberapa kartu baru tambahan serta reprint kartu yang mungkin dirasa penting untuk sebuah archetype kayak Gizki, kayak Rika dan lain-lain ya. Tapi di sini adalah staple. Nah, di sini ada token, di sini ada special pack. Nah, mulai dari mana dulu ya? Oke. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua untuk like, subscribe, serta share konten Garito 92 channel, karena di sini untuk kalian mendapatkan informasi terbaru tentang Yu-Gi-Oh
ataupun decklist ya. Kebanyakan bakal tentang decklist yang popping di turnamen. Nah, karena gue adalah si pengepul decklist. Nah, di sini ada Secret dan Quarter Century. Kira-kira gue dapat apa aja? Oke. Okay. Ah, dapat Santa Claus. Udah besok Natal ya. Eh. Oke. Okay. Oke, dapat Astro Sorcerer yang super. Oke, dapat Magia. Mekabah negate 3 kali ya. Cuman ini versi Blue Eyes dan Secret Impermanence. Nice. Oke, okay. Gua dapat ini. Oke, okay, gua buka lagi. Mulai dari belakang, jadi ada 4 foil ya. 4 foil 9 pack. Berarti ada 36 kartu. Wah, dapat. Sakitama. Kebetulan gue juga lagi butuh untuk deck magnet. Gue butuh yang merahnya sebiji aja. Oke, okay, Sales Band. Ronggonya udah di band ya. Jadi, salesnya nggak laku lagi. Dan, Code of Soul. Ya, ini untuk link. Teman gue lupa efeknya. Jadi, kalian bisa cek nanti di Wikipedia. Dan terakhir, Sifter, Secret, oke, okay, untuk main Vanquish Soul ataupun Flounderis ya. Oke, dan pack yang ketiga ini emang agak lama ya, karena dia bakal ini. Langsung aja, ada Nibiru Super, lumayan, gue lagi nyari juga kebetulan. Number something. Buat Ronggo, Fairy Tail Snow, Ultra lumayan, oil, mantep, Quarter Secret, Stardust, Axel Synchron, oke, okay. Saya buka, gila guys, dapat Quarter Secret, ya yeah, sesuai temanya, gue nyari Shrift tapi, well nanti aja lah ya. Oke, okay, next. Bomnya udah keluar duluan, jadi udah langsung aja. Splash match, nice. Wah, Lambertian. Jadi ini gue disuruh upgrade magnet gue dan Ultra Dark Magician Girl. Alternate art, terus last, nice. Synchro. Terus apa ya yang belum? Ini lumayan ya, sekretnya di belakang, di depan. Biasanya kartu-kartu Yu-Gi-Oh itu naruh high rarity-nya di belakang ya. Ada Sari Yuja, kartu yang lama banget dan mahal banget ya. Jadi sebenarnya memang udah saatnya reprint. Oke, okay. Super dari Ultra, jadi downgrade rarity. Gandora X yang errata ya. Jadi Gandora X-nya sekarang udah ngikutin yang TCG. Burn-nya highest original tech dan wow, wake up your elemental hero. Next. Yeah, okay. Proship super. Kejauhan ya kayaknya. Ini gue ya. Gue akan coba adjust dulu sebentar ya. Ngezoom ya, zoom dikit ya, karena gua kejauhan kayaknya. Oke, okay. Dan ini gua harus kasih ini ya, flash ya. Nah, sorry ya guys ya, telat sadar kalau nggak apanya kejauhan. Oke, okay. Next, kelihatan. Alright. Oh, ada Dugares juga. Not bad. Dugares juga sama kayak Saryuja. Karena ini kartunya lama banget. Nggak direpet-repet, tapi butuh. Jadi Konami mendengar keluhan duelist semua, jadi direprint ulang. Top. Call by the Grave. Super. Nice. Top. Maxi. Super. Nice. Oke. Okay. FA. Wah, gue nggak tahu efeknya apa. Dan terakhir. Chaos Maxi. Oke, okay, pagi yang
yang gue dapat Ghost Ogre, oke. Okay, kemudian gue butuh satu lagi. Apa ya? Nggak tahu lah, nanti aja kita cari ya. Terus, wow, Illusion of Chaos, nice. Dan terakhir, Kuribo level 6. Winged Kuribo level 6. Nah, last pack untuk booster yang ini apa namanya? Box yang pertama ya. Wah, Sesko Tarkel super nice. F0. Mahat, terakhir secretnya. Waduh, pas banget gue lagi nyari ya. Gue butuhnya satu doang, jadi oke, ini nanti gue simpen. Oke, yang gue butuhkan itu adalah di box ini. Gue butuh ini, satu lagi. Terus gue butuh Ghost Ogre. Nah, sisanya nanti gue WTS aja untuk teman-teman yang pengen ya. Ah, ini benda. Wah, susun dulu. Pisahin mana yang dibutuhkan ya. Oke. Nah, tadi ada token kan gue bilang sebelumnya. Ada 5 token dan tentunya ada yang staple. Yang staple adalah kayak ini mirror token. Tapi moga-moga ada Sky Striker token juga ya. Aduh, nih gue cari sleeve dulu. Oke, back with the sleeve. Yeah. Nice. Dan oke, okay, di sini ada Quarter Century Duelist Box token pack. Jadi buat kalian yang bingung mau nyari token official ya, kalian bisa beli ini ya, Quarter Duelist Century Box. Oke, okay. Pertama ya Yuzu. Oh, ya tahu kayak Yuzu beneran sih, gue lupa namanya. Oke, okay. Yugi dan Kaiba. Oke, okay, Yuya ya. Terakhir Secret Joy. Oke, okay. Tidak waifu, but not bad. Oke, okay, mari kita cek yang kedua. Ini yang gue butuhkan, jadi taruh dipisah saja. Ya langsung aja ya, karena yang di feature adalah isi packnya, bukan isi boxnya. Ya, ini token. Oke. Oke, langsung aja. Ya, sip. Oke, ini buat main Yubel kalian sekarang lagi pakai. Oh, lumayan. Oke, kode also ada dua. Dan terakhir, Crosship Secret. Nice. Oke, okay. Ah, oke, okay, arah tamah. Nah, sebenarnya gue butuh satu lagi, jadi gue taruh di sini aja ya. Taruh sini aja, bro. Oke, okay. Oke, okay, Retapor. Ini yang untuk Stardust dan terakhir, wow, Fusion Deployment Secret. Nice. Oke. Okay. Ya, eksis. Oke, okay, untuk ini tadi ya. Wow, Blue Eyes, White Dragon, Alternate Art. Terus terakhir, wow, Secret Rose Dragon, Rose ini ya. Quartet Secret. Oke, okay, nice banget. Udah dua KCSE ya dalam dua box. Oke, okay, next. Wah, oh, by the grave, tetap. Oke, okay, Rose Garden. Oh iya, Rose Garden, Rose Maiden ya. Yeah, sorry. Oh, Stardust lagi. Akhir, Secret. Oh, tadi udah dua berarti ya. Tetap.
Okay. Okay, Ice Blossom super nice. Blue Ice Jet Dragon Ultra. Okay, ini Zark ya yang baru. Terakhir, wow, Mahat. Aduh, secret Mahat. Oke, next. Ah, oke, alam bersihan lagi. Splash match lagi, pasangan berdua anjay udah kayak omu aja. Oh, nice, Red Eyes. Darkness Meta, Darkness Dragon. Akhir, buah nih biru secret, cakep. Oke, masih ada 3 pack lagi ya. Bahkan token pun sekarang dikasih secret sama Konami ya. Baik banget. Biasa dulu token tuh common. Oh, kayak tokennya ini. Oke, super super. Wow, nice blue apa? BLS Link 3. Yup. Oke. Okay. Link di bawah level 6 dan terakhir Access Code Alter Secret. Cakep. Ini gua juga kebetulan butuh sih. Nanti aja dipisah. Oke, okay. Nah, next super Santa Claus, Call by the Grave, banyak ya staple-nya dan oke, okay, ini ritual BLS yang jadi sleeve untuk BLS event kemarin. Buah secret dari apa? Magia, cakep, last pack ya. Dan last pack adalah langsung aja kali ya, nggak usah lama-lama. Exiton Secret Staple FA Barikade Blocker dan Ghost Ogre. Oke, that's it guys. Sebelum gua akhiri, kita buka aja tokennya langsung dari depan ya. Untuk pack biasa sudah, mari kita buka dapat-dapat ya. Anjay, Utopia. Oke, dapat Utopia. Ini gua enggak lupa namanya siapa. Kaiba lagi. Terus anjay, Sky Striker token. Oke, alright guys, that's it dari Garena92 channel untuk bukaan 2 quarter century box hari ini dan hoki ya gua dapat 2 quarter secret ya. Ini Rose Garden, nah kemudian ini sama ya, kepake ya, bisa kepake di deck apa namanya, di deck sinkron. Kenapa? Karena dia bisa ngambil Rose Garden, apa Rose Garden untuk hasilin token dan ya 1, 2, 3. Oke, cakep. Oke, untuk token, well token nggak ada yang notable ya, paling waifunya di sini. Gua dapet ini MC ya. Sip, 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 oke. Okay. Dan yang gue butuhin tadi itu gue bilang butuh apa aja ya, gue butuh splash match-nya. Nah, mungkin gue akan bertiannya gue simpen kali ya. Gue nanti jual yang ultra aja. Jadi gue ada 2 alam bertian. Nah, tahu di mat match kedepannya butuh ya. Terus gue butuh apa lagi? Gue butuh, paling gue butuh cross out-nya aja ya. Sama ini nih, sama Rotama. Jadi gue butuh ini satu lagi, paling kesini gue jual aja apa-apa. Paling itu aja dulu guys ya, terima kasih untuk yang sudah hadir, sudah menonton di video ini. Semoga informatif dan tentunya gue berharap teman-teman semua untuk like, share, dan subscribe Garena92 channel, karena disini tempat kalian untuk mencari inspirasi deck-deck Yu-Gi-Oh! Yang pengepul decklist akan memberikan kalian deck-deck yang unik yang biasanya bisa topping di ini ya, di turnamen-turnamen besar, baik itu skala nasional, official, ataupun non-official. Oke, okay guys, that's it. See you on the next video.